Pentasan berita hari ini. Sanggupkah anda kembali ke zaman gelap? Adakah anda orang yang buta mata dan mata hati? Jangan biarkan kebebasan media memakan diri. Santai tertarik bersama empat putra mahkota, Kantoi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel. Sanggupkah anda kembali ke zaman gelap? Apakah perasaan anda setelah mendengar pengakuan bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak bahawa penyatuan UMNO dan PAS adalah hasil dari usaha senyap-senyap beliau dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang? Jika anda bekas ahli PAS, sudah tentu anda merasa lega kerana telah keluar daripada hipokrasi parti itu. Jika anda masih berada di dalam parti itu, anda sewajarnya memikirkan dengan sedalam-dalamnya apakah implikasi kata-kata Najib itu. Najib mengaku usaha itu bermula ketika perbincangan mengenai Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 RUU 355 ketika beliau masih menjadi Presiden UMNO dan juga Perdana Menteri. Beliau begitu bangga bahawa kononnya penyatuan UMNO PAS itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Islam. Najib berkata demikian di ceramah perdana perpaduan ummah di Kedah baru-baru ini. Yang kedua, lahirnya ini. Penyatuan ummah gabungan antara PAS dan UMNO. Takbir! Allahuakbar pada saya. Sebab saya telah usahakan secara senyap-senyap perkara ini selama ini dengan Tok Guru Hadi di rumah saya senangnya waktu malam dia datang bincang RUU 355 dan perkara-perkara yang ada sangkut paut dengan kepentingan umat Islam. Hari ini saya berasa begitu bersyukur apa yang saya telah mulakan berputih zaman saya hari ini sudah menjadi kenyataan dan realiti. Jika benar Najib dan Hadi telah melakukan kerjasama semasa usul rang Undang-Undang 355, maka kemunafikan itu merekalah yang melakukannya. Ini kerana yang menangguhkan RUU 355 tanpa perbahasan ialah Barisan Nasional yang dipersetujui oleh PAS tanpa bantahan satu sepatah perkataan pun. Turut membantah RUU 355 dan Undang-Undang Hudud ialah MCA, MIC dan PBS, sebuah parti dalam komponen Barisan Nasional di Sabah. Namun kini apa yang kita lihat? Setelah UMNO dan sekutunya dalam Barisan Nasional tumbang pada pilihan raya umum ke-15, maka tembelang PAS dan UMNO semakin membusuk baunya. Kini PAS sanggup menyokong PBS yang bertanding menentang Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil Parlimen Sandakan. Adakah PBS sekarang sudah menjadi penyokong Undang-Undang Hudud atau fatwa PAS berubah-ubah demi kepentingan politik mereka? Kita telah meninggalkan zaman gelap ketika segala penyelewengan mereka disembunyikan sehingga laporan oleh para auditor dimanipulasi begitu rupa. Ini didakwa berlaku kepada Lembaga Tabung Haji dan One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawak mendedahkan kepincangan kewangan tabung haji yang telah mengalami defisit sebanyak RM4.1 bilion. Kepincangan ini disembunyikan sehingga hibah tabung haji telah diedarkan walaupun nilai liabiliti badan berkenaan jauh melebihi jumlah asetnya sejak tahun 2014. Laporan audit PricewaterhouseCoopers PwC juga mendedahkan bahawa laporan kewangan tabung haji telah dimanipulasi untuk menunjukkan bahawa status kewangan badan berkenaan adalah sihat. Dalam laporan tahunan tahun 2017, Lembaga Tabung Haji mencatatkan keuntungan RM3.41 bilion sedangkan ia sebenarnya rugi sebanyak RM1.43 bilion. Sementara itu, Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Arulkanda Kandasamy, didakwa meminda laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad
1MDB pada 22 Februari 2016 dan 26 Februari 2016. Pertuduhan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama dan Seksyen 28-1-C. Penyokong-penyokong mungkin lupa bahawa PAS telah menyatakan puas hati pada 7 Ogos 2017 selepas mendengar penjelasan pelan rasionalisasi hutang 1MDB daripada Arulkanda Kandasamy. Tetapi rakyat tidak akan lupa. Kerjasama yang mereka namakan sebagai penyatuan ummah ini sebenarnya hanyalah percubaan untuk kembali ke zaman gelap itu. Iaitu zaman rasuah, penyalahgunaan kuasa dan pilihan berleluasa di mana perasuah dilindungi dan rakyat ditekan dengan undang-undang drakonian. Sanggupkah anda kembali ke zaman itu? Adakah anda orang yang buta mata dan mata hati? Nampaknya hasutan yang bermodalkan fitnah oleh UMNO dan PAS semakin menjadi-jadi ibarat kemuncup di musim hujan. Ia seperti sukar ditangani walaupun Malaysia mempunyai Menteri Dalam Negeri yang berpengalaman luas Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kementerian inilah yang mengatur dan mengawal tindakan polis diraja Malaysia PDRM yang berada di bawah bidang kuasanya. Sedangkan rakyat Malaysia yang cintakan keamanan sudah memberi kerjasama dengan bertindak membuat laporan terhadap perbuatan jahat yang mahu menggulingkan kerajaan ini. Begitulah tindakan yang dilakukan oleh Gerakan Memartabatkan Pejuang Negara GMPN yang menggesa pihak PDRM supaya menyiasat Naib Ketua UMNO bahagian Pokok Sena Kedah Noran Zamini Jamaluddin. Menurut Presiden GMPN Major Razali Zakaria, 80% intipati dalam ceramah Noran yang diadakan di Melaka pada 14 April lalu adalah bohong semata-mata. Dalam audio itu, Noran menuduh Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan timbalannya Liu Chin Tong sebagai parti komunis. Noran juga ada menghasut dan menakutkan orang Melayu yang tidak bersama Pakatan Harapan dengan menyatakan insiden pembunuhan beramai-ramai seperti di Rohingya akan berlaku, katanya seperti dipetik Malaysia Deadline. Tuduhan tersebut langsung tidak masuk akal tetapi tetap tersebar dan ditakuti akan dipercayai oleh mereka yang tidak mendapat maklumat sebenar, sama ada sengaja malas mencarinya atau tidak berkeupayaan mencarinya. Dalam ceramah itu, mereka turut mengatakan ada pembunuhan dan ancaman kepada orang Melayu Islam jika parti DAP memerintah negara ini. Itu semua adalah satu bentuk hasutan dan fitnah politik yang tidak benar sama sekali, tegas Razali. Apakah yang sedang ditunggu oleh PDRM? Adakah PDRM melihat ia satu kes yang terpencil? Hasutan dan fitnah walau sekecil mana pun, ibarat api dalam sekam, ia akan menyemarak dan membakar seluruh gebuk padi. Jadi kami menggesa pihak PDRM menyiasat Noran Zamini supaya tindakan boleh diambil dan menjadi pengajaran kepada penceramah yang lain, kata Razali lagi. Sedangkan ceramah Noran itu adalah sebahagian daripada kemuncup hasutan yang tumbuh hasil daripada penyalahgunaan istilah jihad yang digunakan oleh pemimpin UMNO Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau menghasut menjatuhkan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-15. Kenyataan Ismail Sabri ini dipersetujui oleh ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Mohtar Snik. Bagi saya, menolak agenda Pakatan Harapan yang bercanggah dengan Islam adalah satu jihad yang menepati jihad dalam Islam, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Mohtar kemudian memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Maksudnya, jihad yang paling afdal ialah berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Beliau berkata sebarang usaha menyekat penguasaan DAP ke atas politik umat Islam adalah wajib. Jika ada yang berkata apa kemungkaran yang telah DAP lakukan, maka saya menjawab hanya orang yang buta matanya dan mata hatinya yang tidak nampak apa yang DAP lakukan yang telah mengancam Islam, katanya. Justru Jom Channel ingin bertanya kepada Mohtar, apakah kata-kata benar yang pernah disebut oleh anda terhadap kezaliman pemimpin yang rasuah, menyalahgunakan kuasa dan pecah amanah serta kleptokrasi yang menjadi darah daging UMNO? Bukankah kejahatan kleptokrasi itu juga mengancam Islam? Barang siapa yang tidak nampak kejahatan itu, mata andalah orang yang buta mata dan mata hati itu. Jangan biarkan kebebasan media memakan diri.
Benarkah kebebasan media yang menjadi amalan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan memakan diri? Jom Channel ingin berkongsi wawancara aktivis media Ahmad Lutfi Osman dengan penganalisis Dr. Mazlan Ali yang juga pensyarah kanan Sekolah Perdana Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Tiga perkara yang dibangkitkan ialah pertama, jaminan kebebasan media sudah memakan diri kerajaan apabila amalan fitnah, penyebaran berita palsu dan menimbulkan isu-isu sensitif daripada segi kaum dan agama semakin bermaharajalela. Kedua, agensi-agensi media di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM seperti RTM dan Bernama gagal menyampaikan penerangan sebaiknya bagi pihak kerajaan dan kurang berfungsi untuk menyanggah serangan tidak berasas pembangkang. Dan ketiga, agensi penguat kuasa dikatakan membiarkan budaya fitnah dan penyebaran berita palsu berleluasa. Menurut Mazlan, sementara akhbar-akhbar seperti The New Straits Times, Berita Harian dan Utusan Malaysia masih tidak berubah, liputan untuk Perdana Menteri kadangkala lebih kecil berbanding pemimpin-pemimpin pembangkang. Kebebasan dalam media sosial pula usahlah diperkatakan lagi sehingga kita dapat saksikan ruang media sosial kini digunakan secara besar-besaran terutamanya oleh pihak pembangkang untuk menyerang kerajaan Pakatan Harapan, jelasnya. Beliau melihat kebebasan media sebagai satu jaminan terhadap kelangsungan demokrasi dan kebebasan bersuara. Namun, kebebasan media yang ditunjangi dengan nilai tidak bermoral dengan motif sama ada mengejar keuntungan daripada segi jualan dan rating atau mengejar mileage politik boleh mendorong ke arah suburnya budaya fitnah, pembohongan dan manipulasi. Hakikatnya, dalam era kerajaan baharu kini, budaya fitnah dan pembohongan kini semakin meningkat naik disebabkan kawalan yang longgar oleh parti pemerintah sehinggakan isu-isu kaum dan agama dengan sewenang-wenangnya dimainkan untuk menimbulkan prasangka dan kebencian terhadap lawan politik masing-masing, katanya. Beliau berkata sebenarnya agensi-agensi penyiaran seperti RTM dan Bernama telah dimanipulasikan oleh parti-parti politik rejim dahulu sejak sekian lama untuk melaksanakan misi dan visi politik mereka, terutamanya setiap kali menjelang pilihan raya. Walaupun berlaku pertukaran kerajaan yang baru pada 10 Mei 2018, nampaknya sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dengan tidak melakukan rombakan segera ke atas pucuk pimpinan badan-badan penyiaran ini akhirnya memakan diri, dakwanya. Beliau berkata terdapat laporan dan rungutan bahawa hebahan-hebahan media utama kerajaan seperti RTM agak minimum dan tidak secara meluas sesuai dengan fungsinya sebagai badan penyiar milik kerajaan. Dalam perkara ini, peringkat kepimpinan tertinggi Kementerian Komunikasi dan Multimedia iaitu menterinya sendiri perlu lebih proaktif agar memastikan jentera-jentera di bawah kementeriannya dapat berfungsi seperti yang sepatutnya. Tidak dapat dinafikan bahawa kegagalan pihak Kerajaan Pakatan Harapan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bertindak awal ke atas kawalan jentera penerangan memberi kesan yang besar ke atas prestasi kerajaan, ujarnya. Justru puncanya Pakatan Harapan diserang tanpa henti ialah kerana sikap terbuka kerajaan yang enggan melakukan kawalan ke atas media, namun sikap terbuka itu akhirnya memakan diri. Kegagalan pucuk kepimpinan kementerian ini menyebabkan gejala fitnah terhadap kerajaan begitu berleluasa kerana tiada tindakan agresif dibuat oleh jentera-jentera penyiaran milik kerajaan untuk menjawab dan menutup fitnah-fitnah tersebut, tegas Mazlan. Setiap ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri mendapat peruntukan kerajaan. Untuk apa peruntukan ini? Bagi ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri pembangkang, mereka menggunakan peruntukan itu untuk menunjukkan keprihatinan dan kebaikan mereka kepada rakyat. Bagi ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan, untuk apa? Bukankah menjelaskan dan menangkis fitnah itu khususnya berkaitan dengan keputusan dan dasar kerajaan juga sebahagian daripada fungsi dan tugas kerajaan? Fikir-fikirkanlah. Santai teh tarik bersama empat putra mahkota kantoi. Begitu terdesaknya gerombolan yang mahu menyeret istana agar rakyat terpedaya bahawa raja-raja berada di pihak mereka. Inilah salah satu daripada usaha pihak yang mahu menggerakkan daulah terpendam untuk menggulingkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kononnya, satu program santai teh tarik bersama empat putera mahkota akan berlangsung di Mahkota Perit, Bandar Hilir Melaka pada 5.30 petang tadi.
Semalam, Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanan Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah turut menafikan terbabit dalam program berkenaan. Sumber Istana Pahang berkata program tersebut yang tular di laman sosial tidak terkandung dalam jadual program Tengku Hasanal. Tuanku Tengku Hasanal juga dijadualkan menghadiri program di Pahang seharian pada esok, kata sumber menurut bernama. Tengku Hasanal dilaporkan bertitah supaya namanya tidak digunakan oleh mana-mana pihak dengan sewenang-wenangnya tanpa kebenaran rasmi Istana Pahang. Sebelum itu, pihak Istana Mestika menafikan pelibatan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah di program seperti di dalam poster yang ditularkan oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Lokman Adam itu. Penggunaan gambar Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor tanpa kebenaran rasmi pihak Istana Selangor juga amatlah dikesali. Justru rakyat diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan maklumat palsu yang mengelirukan tanpa pengesahan rasmi pihak istana, kata Setiausaha Sulit Baginda. Terdahulu, Malaysia Kini memetik satu sumber yang menjelaskan bahawa majlis yang dirancang untuk mempertemukan empat orang daripada keluarga bangsawan itu dengan masyarakat tiada kaitan dengan isu stated room dan himpunan anjuran UMNO yang dijadual pada 4 Mei depan. Pengumuman dibuat Lokman menyebabkan kemurkaan pewaris-pewaris takhta terbabit. Saya tak pasti jika dia nak hijack atau tumpah nama atau dakwa majlis berkenaan adalah hasil inisiatif dia, tapi dalam lain perkataan dia nak hijack, kata sumber berkenaan menurut laporan. Menurut sumber yang dipetik Malaysia Kini itu, majlis santai itu berniat baik dengan tujuan membawa empat tengku mahkota berkenaan ke tengah masyarakat dan bergaul dengan mereka. Apa yang membuat empat tengku mahkota terbabit dan sudah tentu keluarga diraja murka ialah mengaitkan dua majlis tersebut, katanya. Jika sumber yang disebut oleh Malaysia Kini itu benar, jelas pihak istana enggan diseret oleh UMNO dalam politik sempit mereka yang memecah belahkan rakyat. Setelah kantoi, Lokman mengaku program tersebut merupakan program istana, bukan program UMNO. Bila saya menerima WhatsApp dari poster dari seorang sahabat yang rapat dengan pihak TMJ, saya pun sebarkan dan tulis akan hadir. Memandangkan posting saya rata-rata orang UMNO yang terima, maka sudah pastilah yang rancak menyebarkannya ialah di kalangan orang UMNO juga, katanya dalam catatan di Facebooknya. Kononnya beliau tak mahu ada yang mengata program baginda kurang sambutan pula nanti. Begitulah gaya pemimpin UMNO apabila sudah kantoi mahu hijack program istana demi kepentingan parti. Rasanya tidak salah kalau kita gelak beramai-ramai terhadap usaha UMNO yang sungguh kasihan ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita. Klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.